Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Asahan melepas gerak jalan santai dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Asahan ke-74. Ribuan masyarakat antusias dalam mengikuti jalan santai tersebut. Bupati Asahan bersama Kapolres dan Dim, Ketua DPRD dan Ketua KONI Asahan pun ikut dalam kegiatan ini. Tidak hanya jalan santai, panitia juga menyiapkan kupon berhadiah puluhan sepeda. Pemerintah juga memberikan tali ASI berupa uang pembinaan kepada para atlet-atlet Kabupaten Asahan yang berprestasi dalam event Porprovsu tahun 2019 yang lalu. Sama generasi muda, jangan takut untuk berprestasi di dunia olahraga, karena olahraga sekarang bukan sekedar hobi dan bukan olahraga saja, tapi bisa menjadikan harapan serta cita-cita. Karena berprestasi di olahraga bisa juga untuk mencapaikan masa depan seperti yang telah. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Asahan yang ke-74. Dan kami ingin menyampaikan bahwa gerak jalan tadi dilaksanakan supaya kita berpola hidup sehat dengan olahraga. Seluruh lapisan masyarakat sehat, dan dengan olahraga kita bisa berprestasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, salam Tribrata.